Hai guys dan selamat datang. Setahun yang lepas, Samsung telah melancarkan telefon kelas pertengahan yang cukup menarik dengan menawarkan fungsi-fungsi premium seperti IP68, AMOLED display, cepat hadapan Samsung Galaxy A8 diperkenalkan. Jadi, mari kita lihat. Samsung telah membawakan skrin S-series mereka iaitu Infinity Display kepada kelas pertengahan ini. Memandangkan banyak pengeluar di luar sana telah pun meletakkan bezel-less screen, jadi tidak hairanlah ia hadir pada kelas pertengahan Samsung kali ini dengan resolusi Full HD Plus 5.6 inci pada penjuru skrin yang melengkung dan membawa ukuran yang lebih tinggi 18.5 nisbah 9. Galaxy A8 menggunakan rangka aluminium yang kukuh dan kaca duri lengkung pada bahagian belakang seakan Galaxy S8 dan Note 8. Diiktiraf IPCC8 Water and Dust Proof untuk mereka yang mementingkan fungsi kalis air, rekaan kali ini sedikit berlainan berbanding sebelumnya kerana ketinggian skrin yang membawa rekaan ini menjadi tinggi. Ketebalannya 8.4mm, terasa tebal apabila dipegang, namun ketebalan ini dapat memberi sedikit cengkaman dan selesa apabila dipegang. Speaker sejenis mono sama seperti pendahulunya terletak pada sebelah kanan. Power button juga berkedudukan yang sama, cuma saya harapkan Samsung besarkan butang ini sebab ianya terlalu kecil dan tajam apabila ditekan. Butang volume terletak pada sebelah kiri yang menggunakan rekaan bersambung. Pada bahagian bawah ini terletak USB-C menyokong adaptive fast charging dan 3.5mm headphone jack. Operating system menjalankan Android 7.1.1 Nougat, dikuasakan oleh chip Exynos 7885 octa-core, 2 core berkuasa tinggi dan 6 core untuk tugasan yang ringan. Gabungan 4GB RAM, pilihan setoran sebesar 32/64GB. Mengikut penggunaan saya, ianya berfungsi dengan baik untuk kelas pertengahan, dapat mengikuti tugasan harian yang saya lakukan seperti mengambil nota, gambar dan berulang-alik daripada aplikasi dengan kerap. Mempunyai 2 talam SIM pertama dan talam SIM kedua untuk menambah setoran sehingga 256GB. Memuatkan bateri sebesar 3000mAh dan dapat bertahan selama 4 jam screen on time mengikut penggunaan harian. Kamera utama menggunakan 16MP dengan aperture f1.7. Saya dapati kamera ini kurang bagus menghasilkan warna putih, selalu memberi hasil yang overexposed pada cahaya. Dan dua kamera baru pada model ini 16MP dan 8MP. Kedua-duanya memiliki aperture f1.9. Dengan kamera ini, Samsung turut menyertakan live focus yang ada pada Galaxy Note 8. Tahap blur yang boleh diubah sama ada sebelum ataupun selepas pengambilan gambar. Pembantu Bixby turut disertakan tanpa butang Bixby yang ada pada Galaxy Note 8. Ianya terletak pada sebelah homepage sama seperti Bixby pada telefon Samsung yang lain. Bixby Vision turut disertakan, ianya terletak bersebelahan pada aplikasi kamera. Fungsi ini akan mengesan subjek yang anda halakan dan turut boleh menyimpan data yang ada pada kertas seperti nombor telefon, email dan sebagainya. Selain fingerprint ataupun password, Samsung juga menambah fungsi baru iaitu facial recognition sebagai security lock. Facial unlock memang senang untuk digunakan. Antara kelemahan security ini, ia tidak boleh mengesan muka pada waktu malam ataupun cahaya yang kurang. Iris scanner tidak terdapat pada model A-series pada tahun ini yang memberi security yang lebih tinggi. Jelas ianya bukan murah untuk diletakkan pada model ini, tetapi bagi saya facial recognition sudah cukup memadai. Dengan kelebihan facial recognition ini, fingerprint tetap ada bagi mereka yang lebih sukakan security biometrics yang lebih tinggi, terletak pada bahagian belakang yang lebih senang untuk dicapai berbanding Galaxy S8 dan Note 8. Selain itu, Samsung Galaxy A8 ini turut menyokong Samsung Pay untuk transaksi non tunai, didatangkan dengan pilihan warna hitam, orchid grey, gold dan blue. Jadi itu adalah Samsung Galaxy A8. Nampaknya mid-range smartphone daripada Samsung ini sangat memuaskan bagi saya, terutamanya apabila mereka mengekalkan AMOLED display. Okey, itu saja guys. Tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.